Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, tentunya Dewi ini ya. Oke teman-teman, di sore hari ini menu saya mau steam labu ya, labu air. Ini kalau di sini tungkuah, sama ini ada daging babi. Ini ada tahu dan ini taufan ya, tepung jagung. Ini siyao hoyao. Mayau, tapi siyaunya ini nanti di kalau udah mateng disiram siyau, ada kaifen ya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut gimana cara memasaknya ya. Oke, jangan di skip, nonton sampai habis biar tahu ya teman-teman. Kita sisihkan dulu ini bumbunya ya. Kupas dulu kulitnya. Potong jadi dua, panjangnya segini ya teman-teman. Terus kita iris tipis-tipis. Ya, teman-teman, udah selesai. Terus kita kasih garam ya. Kita kasih garam, terus diremas-remas. Diremas-remas kayak gini biar lemes ya, teman-teman. Nah, kalau udah lemes kayak gini, guys. Terus kita cuci. Ini udah lemes ya, udah lentur. Dicuci bersih, guys. Udah dicuci ya kayak gini. Ini sisanya dibuang aja. Terus kita potong ini tahunya, udah dicuci ya. Kita kasih sedikit aja, separuh. Terus kasih wujuven, merica bubuk secukupnya, hoyao, mayao, kasih kaifen. Taufan ya, cukupnya aja. Kasih gula sedikit, secukupnya. Terus kita aduk-aduk sampai campur merata. Nah, kalau udah dicampur merata kayak gini, nanti ditaruh disimpan di dalam kulkas selama 10 menit ya, teman-teman ya. Biar bumbunya meresap. Nah,
Nah, ini teman-teman ya, udah jadi. Kita taruh di dalam kulkas selama 10 menit. Oke, teman-teman, setelah 10 menit sudah, kita mulai menggulung-gulungnya ini ya. Ini labunya digulung-gulung. Terus masukkan ke dalamnya, guys. Ini lain. Nah, teman-teman, kayak gini ya jadinya. Ini tinggal steam nanti. Oke, kita tunggu airnya mendidih terus dulu. Terus nanti terus dikukus ya. Oke, dilanjut. Oke, teman-teman, ini udah. Oke, teman-teman, airnya udah mendidih ya. Terus kita steam. Steam. Kita steam selama 13 menit ya. Tunggu sampai matang. Nah, oke, teman-teman, udah mateng ya. Terus kita siram siau. Nah, oke, teman-teman, udah jadi ya. Siap saji. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya. Nantikan di video-video selanjutnya. Tak lupa bila ada salah kata atau ada yang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.